dah teruk macam ni. Ni je barang yang tinggal. Lain semua habis. Dulu ada sampai jugalah? Ha, dulu ada. Cuma naik sampai macam ni je. Tak ada lah ni. Tapi ni memang betul-betul teruk lah ni. Sampai bumbung. Dekat-dekat ke bumbung. Habis semua. Dulu letak atas okey jugalah. Peti, mesin basuh masih boleh guna ke. Bila repair-repair boleh guna. Ni semua kena buang. Semua kena buang. Tu tengok lemari-lemari kursi semua buang. Semua tak boleh pakai. Ada orang hantar bantuan tak? Belum lagi tak. Belum ada lagi ya? Tak ada langsung? Ada cuma beras macam tu adalah sikit-sikit dah. Hantar yang mana? Tak tahulah. Dia orang singgah sambil lalu kan tengok. Singgah hantar je. Ni kampung banyak kena lah? Ha, boleh katakan lah. Kat seluruh kampung ni kena lah. Berapa buah rumah? Banyak rumah sini. Sampai belakang-belakang. Semua kena lah. Sebab sini rendah lah. Lepas tu kan bertembung air sungai kan. Sungai ni dengan sungai ni jadi jadi dia jadi macam tu lah. Banyaklah rumah sini, saya rasa hampir dekat 100 buah kot. Seluruhannya. Kawasan-kawasan ni. Sebab belah-belah belakang lagi, dia walau kat sini macam ni, nanti belakang tu dia lagi rendah pula. Dia di bukit, lepas tu rendah balik kan. 10 hari duduk dekat ni, dekat tempat tempat ni. Sekolah. Penempatan, sekolah. Dah balik lah sekarang. Hari saya punya kakak duduk. Tak boleh, habis semua. Pakaian barang sekolah pun habis. Barang kosong. Memang ini je tinggal. Periuk apa semua tak ada. Ini je tinggal. Periuk, tilam, bangkat. Habis semua tak ada. Semua hanya semua ada ruang-ruang je tu lah. Kena beli semua lah. Memang kena beli semua. Mau masak pun semua. Kalau kita nak beli, kita pun tak ayo. Tak ada orang. Semalam pun saya punya anak saudara dah hantar kas periuk. Kaya pun jadi miskin lah macam ni. Kaya dia tak lah. Banyak ni tarik hotel sana sebab. Orang kerajaan tak datang lah. Belum lagi lah. Belum lagi, kan orang ni lagu-lagu rumah lagi kan. Kosakkan belum lagi. Sebab baru petang semalam balik sini. Masing-masing semua baru sampai. Jadi baru dah nak punggah-punggah cuci-cuci. Tak sempat ambil apa-apa ke? Tak. Apa pun tak sempat? Sebab selalu tak macam ni. Saya punya kakak dah letak dah peti mesin dah letak atas kan. Dah bubuk kursi. Tapi dah sampai atap. Habis semua dah. Duduk pun duduk sini juga lah. Kecil pun duduk sini juga lah. Baru balik dari pusat lah tu. Dari sekolah. Ini pun nanti malam tidur sana lagi. Tak ada tempat nak tidur. Sini tak ada tempat tidur. Rumah belum. Baru nak cuci. Mau buang ni barang pun daripada dalam mau keluar pun dah 2-3 hari. Kira-kira kerugian berapa? Tak tahu lagi lah. Tak dapat nak tafsirkan macam berapa banyak. Tapi barang listrik pun pindah sana atas sikit pun habis semua juga. Sempat pindah juga lah. Itu barang lah, barang elektrik. Kita ingat angkat sana kan, tinggi sikit per sini. Habis semua. Habis TV dekat. Di air bensin basuh semua habis. Encik, ada orang hantar bantuan sini ke? Kita pergi duduk sekolah sana. Ada makan, adalah banyaklah makanan. Tapi lauk, sadin lah hari-hari lho sadin. Saya ingat satu minggu lah, 7-8 hari lah. Tapi macam barang-barang, ada orang bagi ya? Macam bantal ke semua rumah? Kat sana ada. Sini? Sini tak ada lagi. Sebabnya makcik pun baru balik lah sini. Ni jalan baru 3 hari boleh lalu kan? Ya. Kita, boleh lalu kita nak balik sini lah maksud kita kan.
Kena beli semualah, semua barang-barang. Mestilah kena beli, tak beli macam mana. Tilang-tilang bantal semua habislah. Itu. Kalau sudah kena macam ni, macam mana mau pakai ya? Ya. Macam barang-barang ni, baju-baju kain. Makcik macam kot macam ni semua kan? Semua habis jatuh. Semua jatuh sebab air kuat sangat kan? Apa-apa makcik ingat sebab ya? Selain dah hujan lah, mungkin... Tahu juga, tak pandai dah air. Kebalakan? Atas dia balak, buat balak ada ke? Ada pengaruh dia? Mungkin lah, sebab ini sekarang, dulu yang banyak-banyak semua tak ada kat lumpur macam ni lah. Oh, tak ada lumpur selut-selut macam ni lah? Selut macam ni sampai susah kat ini, dalam rumah. Betul lah, susahnya. Dulu air saja masuk lah? Dulu air sajalah, maknanya kalau kita macam barang kalau kembali tu kotor kena pun senang mau basuh kan. Macam ni tengok, macam mana mau pakai tu? Semua jadi macam coklat semua. Banyak selut lah dia bawa. Banyak selut dia bawa lah. Banyak selut, memang selut semua. Tak pernah jadi macam ni lah. 2-3 tahun yang sudah pun banjir, tak pernah macam ni. Tapi kali ni memang teruk lah. Memang mungkin lah kena orang duit anak balak atas kan. Sebab tanah semua turun kan. Baru cuci tu. Sudah, susah hati. Oh, kerja kena buat dah. Tengah cuci ya. Ada sukarelawan nak datang buat ke? Tak tahulah, makcik nak cakap, tak tahu. Dengar cerita ada, tapi tak sampai. Tak ada sikit-sikit lah semua. Baju pun sama tak boleh pakai dah. Tak habis. Bukan baju saya itu. Kalau nak berniaga pun banyak hari je lah. Saya tak tahu lah 1-2 bulan ke tak tahu boleh meniaga atau tidak lagi. Sebab boleh kata saya semua akan nak meniaga pun semua barang kena beli baru. Beli dapur ke apa ke semua kena beli baru. Sebab dapur pun semua habis. Macam ni rumah kakak ni kalau boleh pindam ke rantai. Lepas tu kalau ada tikar ke macam macam tu naklah keperluan buatnya memang tak ada langsung habis. Lepas tu selimut sebabnya lepas tu makanan-makanan lah kalau ada sikit-sikit kan. Memang kira sebab rumah ni memang kosong. Awak boleh pergi masuk tengok lah memang kosong. Memang tak ada apa. Habis semua tu kat luar tu pun boleh tengok. Memang tak ada. Sebab rumah sikit lagi macam tak sampai satu jengkal nak sampai siling kan. Jadi memang tak ada apa lah. Kira memang kosong betul lah macam kita baru pindah rumah lah. Semua kena beli, memang tak ada.